orang Muslim membela orang kafir. Ya tidak boleh. Jelas nas Al-Quran menerangkan demikian. Gak boleh kita membela orang kafir. Gak boleh kita cinta kepada orang kafir. Gak boleh kita menolong orang kafir. Gak boleh dalam Islam. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah. Engkau tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan akhir, mereka saling mencintai. Kepada siapa? Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang Islam membela orang kafir, masuk golongan munafik. Perhatikan itu. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal baro. Ya, wala dan baro itu adalah dua kata yang antonim. Artinya makna daripada wala itu merupakan kebalikan dari mananya baro, ya kan? Wala itu artinya kan loyalitas atau setia. Kalau kita ditanya, kalau kita hari harus setia dan harus memiliki loyalitas, pertanyaannya kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus setia? Jawabannya ada di dalam Al-Qur'an, innama waliyukumullahu warasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolongmu yang mana kamu loyal kepadanya, yang mana kamu setia kepadanya, tidak ada lain kecuali yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang kedua adalah kaum mukminin yang baik-baik dengan ciri-ciri menegakkan sholat, menunaikan zakat, tukar rukuk. Itu loyalitas kita. Kalau kita harus bersifat barok, barok itu sesungguhnya maknanya kebencian, ya kan? Benci. Karena benci kepada seseorang, mau, maka kita tidak mau dekat dengan orang itu. Kalau ada pihak-pihak yang harus kita benci, kira-kira siapa itu? Tidak ada lain kecuali adalah mereka yang membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasulullah, bengis kepada orang-orang mukmin yang baik-baik itu. Itu wala dan barok kan. Allah Ta'ala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallah wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir yang bersifat kasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah. Ini artinya bahwa loyalitas kepada Allah dan kepada Rasulullah tidak bisa bergabung dengan kecintaan seseorang dengan musuh-musuh Allah. Artinya kalau cinta kepada Allah sudah barang tentu tidak cinta kepada musuh-musuh Allah. Tapi ini harus ada perbedaan antara tawadud dan ta'ayus, ya kan? Tawadud itu hubungan kasih sayang antara kita dan orang lain. Tawadud itu hanya khusus kepada Allah, Rasulullah, dan orang mukmin yang baik-baik. Kepada yang lain bisa dengan selain tawadud itu ta'ayus namanya. Ta'ayus itu artinya, ta'ayus itu koeksistensi atau hidup berdampingan. Kalau hidup berdampingan bisa dengan siapa saja, asal mereka itu tidak sedang bermusuhan dengan kita. Memang ada istilah orang-orang kafir. Secara umum orang kafir jadi musuh. Tapi bagaimana kalau yang kafir itu bapak ibunya? Apa kita musuhi? Atau yang kafir itu istrinya? Karena dalam Islam, orang muslim itu bisa punya istri non-muslim yang Yahudi dan Nasrani kan. Al-Quran mengatakan, Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu itu memaksa kamu untuk musyrik kepada Allah, kamu jangan ikut, jangan loyal. Akan tetapi, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap kamu harus menemani mereka dengan cara yang baik. Ini kan dua sisi yang berbeda. Demikian pula bagaimana kalau istrinya yang kafir, ya tetap harus mu'asyarah bil ma'ruf kan. Demikian pula kalau orang-orang muslim itu bukan ayah ibunya, bukan istrinya, tapi mereka tidak memusuhi kita. Katanya Al-Qur'an, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Artinya terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi kamu dan tidak memusuhi kamu, persoalan kamu berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya tak dilarang berbuat baik, tapi tak dilarang antuk situ. Antuk situ ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, berbuat adil, ini biasa. Yang kedua, berbagi, yang luar biasa. Berbagi, kalau kita punya makanan, kita kasihkan kepada tetangga non-muslim, dan sebagainya.